Masih sehat dan seru semua yang di studio? Masih. Udah siap kontestan berikutnya? Ini dia yang ketiga, langsung saya panggil si kembar. Kisi-kisinya dia cantik imut gak jauh lah sama gue, pokoknya 11-12. Iya, aku masih lumayan muda. Seperempat abad udah ada lah ya. Udah gitu mungil banget orangnya. Dia pernah satu grup girl band. Kalau nyanyi bisa keroyokan, bisa enggak. Lagunya cukup mengembarkan nih, karena ini penyanyi yang aku dipilih lagu ini nih. Ini udah ini banget, internasional banget. Aku sama Poeli juga sebelum perform kita sempat ngobrol bentar dan memang juga udah ngasih voice-nya juga kan ke Poeli. Jadi semuanya sudah bisa teratasi. Sebentar lagi gue akan gemparin panggung Shadow Singer. Gue pasti pemenangnya. Oke? Okay? Males gue, aduh, males, 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 aduh, aduh, males, males. Terserah, mau pada kabur, mau pada pergi, terserah. Maaf ya. Ini panggung malam ini milik saya berarti. Bukan milik saya. Kang Diri mau pergi, silakan. Enggak, apa-apa. Enggak, aku mau ngasih tahu aja yang berdua. Lu awas hati-hati kesurupan lu. Enggak apa-apa. Demit. Kenapa sih? Teman-teman. Ini nyatop. Enggak, soalnya kemarin teman saya cuma ngeliat aja tipes 2 hari. Teluna. Oh virus kali dia. Teluna jadi kutu pergi juga dong. Kalian jangan kenapa sih. Kasihan ini udah mau tampil loh ya. Itu sama aja ketakutan. John, sini John. Itu sudah biasa menurut saya. Oke, okay, oke. Okay, sudah okay. Biasa pada ketakutan, kegigit, apa okay. Udah biasa. Saya ini mana sih? Tepuk tangan dong yang sopan dong tamu. Titi DJ. Jangan pada kabur dulu sebelum dengar suara saya. Oh iya benar. Boleh. Suara orang lipat. Indri, suara. Indri sehat nih. Indri ditanya sehat. Indri kayaknya merasa bersaing deh sama saya. Aduh. Aku tahu Indri selalu gak bisa nyanyi. Oh. Aku tahu Indri gak bisa nyanyi. Jangan sombong mentang-mentang ***nya alami. Hei. Lo tahu gak? Lo lihat dong rambutnya. Lo itu dicatoknya pakai apa? Pakai. Bukan. Oh pakai apa? Sembarang. Yang ini mana? Tetep lah aku malam ini merasa cantik banget. Banget. Gak apa-apa sih merasa doang mah. Tapi gak apa-apa. Li, ya. Kalau lagi cantik ngadep depan aja gak usah ngadep samping. Lo udah kalau ngadep depan merasa kayak ngeliat kaca sama Luna Maya kayak Benar. 11-12. Iya kacanya tapi kaca pecah. Lo udah siap nyanyi? Siap. Tolong gua request. Gua ya. Bayar deh honor lo 2 kali lipat. Bener. Saat lo nyanyi lip sync, penampilannya lo ada belakang, boleh? Enak aja. Gua mau liatin muka gue daripada orang-orang. Gua juga bisa dong. Kita sambit si kembar. Kembar sama siapa? Aku dihadapkan pilihan. Aku mencintai kamu, sangat mencintai. Kamu berjalan bersamanya. Selama kamu denganku, begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah cinta. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting. Cinta.
gila. Gua baru kali ini ya nonton kontestan di Shadow Singer Indonesia, kan gua duduk samping ya. Terus pas Jano lagi ini, beuh, gua langsung berasa kayak dimangsa gitu. Saya hari ini menjadi Agnes. Agnes Monica. Emang keuntungannya. Beda kalau saya tuh. Nah kamu makan udah berapa kali nikahnya. Kalau Agnes kan Monica, kalau kamu udah berapa kali nikah. Agnes Monica 4 kali. Tapi kalau tuh dapat payung ya kalau 4 kali ya. Kalau menjadi Poeli itu memang banyak keuntungannya ya. Kenapa? Yang pastinya tadi kan dikelilingi sama malaikat pencabut nyawa. Tadi kan. Udah gitu ini apa namanya? Dia nggak perlu repot-repot terlalu menghafal, karena artikulasinya semua sama. Aku ini menghafalnya sampai 7 hari 7 malam. Tapi lu keren, Po. Lu keren, Po. Tepuk tangan dong. Lu namanya menyaksikan Agnes. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya, pas tampil selesai, tepuk tangannya paling meriah. Iya, pasti. Gua tahu jawabannya nih. Tahu dong jawabannya, kalau nggak meriah lu kagak transfer kan. Dipotong goceng. Udah dipotong goceng. Ya Allah, Poeli. Banyak nih. Coba kalau ada yang gini-gini, gua potong lo ya. Iya benar-benar. Udah dipotong goceng, lama lagi keluarnya ya. Ah itu mah udah curhatan gua kan. Ya gimana nggak lama, biayain berondong dulu. Oh udah enggak. Tete Luna, sekarang saya udah insap, udah tiga. Udah setahun ini saya insap. Bener ya, jangan balik lagi ya. Bener. Gak tahu tahun depan maksudnya. Tahun ini doang. Rina Nose. Po. Ya. Sehat, Po. Baru mau dalam hati gue nanya, Po sehat? Iya. Gue udah jawab sehat, udah tahu nih. Pasti nanya sehat-sehat banget Rina, gue sehat. Gigi gue sampai keluar karena sehatnya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya lo sakit masuk ya itu? Oh itu gigi. Lo sakit aja mulu gimana? Emang sakitnya apa? Itu gigi? Iya. Kukira amandel. Ini dong. Amandel di dalam. Amandel bisa keluar. Kok gak bisa nyanyi dong gue? Amandel nongol di bibir. Ada lagi di depan amandelnya. Tapi bener nanya-nanya, berapa lama ngafalin? Seriusan. Serius, aku ngapalin. Latihan dulu berapa lama? Oh latihan untuk lipsingnya 2 hari, karena kan saya sibuk film kemarin kan. Oh. Film apa? Pemain kameramen film. Sorry? Film horor, film horor. Naga Bonar. Oh, Cucu Naga Bonar. Film Naga Bonar? Iya. Ganti naga. Mau tahu nih, kita kan suka olahraga. Berapa lama lu bikin paha sampai kayak gini? Itu tangan. Maaf Indri, sebentar lagi aku mau diet kok. Penampilannya lagi ada komentar? Enggak, udah. Cukup. Udah menurut gua mendekati kesempurnaan. Betul. Aduh. Keren. Makasih. Hampir 10 nilainya ya. Biasanya saya selalu protes sama penampilan Shadow Singer. Tapi sekarang saya sangat terkesima dengan penampilan Poeli. Iya. Kembar ini. Luar biasa loh. Sekarang giliran mystery voice-nya. Siapa yang mau ini bertanya? Ini anak baru pasti. Maksudnya muda. Kenapa gitu? Kenapa anak gitu, festival Luna? Deh kayaknya nih. Muda dan baru di industri musik pasti. Kenapa kok langsung menebaknya anak baru? Gak apa-apa, coba tanya. Baru atau kira-kira dalam berapa tahun terakhir inilah? Mulai berkarir industri musik ya. Tahun berapa? Siapa gitu. Dari tahun 2000 sampai 2019. Oh, 2000. Lama. Usia di bawah 30? Usia di bawah 30 tahun? Udah mau 30. Ya berarti masih muda. Ikut ajang pencarian bakat enggak? Ini deh. Lulusan ajang pencarian bakat? Pernah tapi gak lolos. Coba nyanyi tanpa band dikit. Coba nyanyi lagi lagu yang tadi. Iya. Lagu yang lain deh. Lagu yang lain kalau ada coba ya. Tanpa musik 1, 2, 3 silakan. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Ya benar. Oke, cukup. Apa enggak? Coba. Pernah bergabung. Apa yang benar? Ini pernah punya
girl band gak? Girl band, pernah girl band. Tergabung girl band? Girl band. Atau tidak? Pokoknya solo iya, grup iya, semuanya dia bisa. Eh kan? Ini biasanya. Penyanyi wedding gak? Penyanyi wedding gak? Suka nyanyinya di wedding gak? Suka mengisi acara wedding? Pernah. Pernah. Pernah ngisi acara perceraian? Aduh! Masa kenapa perceraian dinyanyikan? Kali aja datang sebagai saksi misalnya. Apa yang nyanyiin lagu acara perceraian? Iya maksudnya datang sebagai saksi. Sudah menikah? Sudah menikah atau belum? Belum lah. Tuh kan belum. Nih biasanya kalau misalkan dari anggota boy band atau girl band nih kalau bener. Biasanya karir sendirinya tuh solonya suka jadi presenter atau main film. Ya, kamu sekarang lagi jadi dua-duanya atau enggak? Pokoknya seraka, jadi pembantu, tukang sapu, tukang cuci piring, jualan sayur. Gak gini deh. Semua gini, dia pokoknya. Gini deh, harganya pokoknya berapa, nanti gua lebihin. Hey. Dari tadi pokoknya. Apa urusan? Dari tadi pokoknya. Gak ada urusannya. Berarti sekarang menyanyinya sendiri dan mengeluarkan single? Tidak. Tidak? Tidak mengeluarkan single. Jadi lagi kesibukannya tidak. Apa sekarang? Bangun tidur makan. Oh maksudnya bukan pengangguran. Lagi. Kerjaannya. Dia pengangguran sekarang. Pokoknya bangun tidur makan. Makan lagi, tidur lagi. Makan lagi, tidur lagi dia. Basurit sekali. Basurit. Oke, sudah ada gambaran berapa menit? Apakah kamu kembar? Nah ini pertanyaannya. Apakah kamu punya kembaran? Tidak punya kembaran. Sudah makin puyang, tepuk tangan dulu buat para panelis. Hai. Pemirsa di rumah yang lagi nonton, jangan sampai ikutan puyeng ya. Jangan sampai ikutan bingung. Karena sesaat lagi kita akan segera kembali. Tetap di Shadow Singer Indonesia.